lama pasti saya telepon kalau saya mau ke daerah. Pak Menteri, ini saya mau ke provinsi ini. Dan enggak, ini sertifikat yang bisa diberikan. Dan saya itu memberikan kan tidak banyak sebetulnya. Misalnya dari 5 juta yang sudah keluar dari BPN, saya hanya memberikan, saya hitung kemarin, kira-kira setahun hanya 160 ribu. 10% aja enggak ada, 5% enggak ada. Itu simbol, dan saya ingin memberikan semangat kepada seluruh jajaran kantor-kantor BPN yang ada di tanah air agar target-target itu terlampaui. Dan semangat itu kan kena sehingga targetnya terlampaui. Artinya apa? Kalau kita mau, kita bisa. Betul-betul. Saya ke desa, saya ke daerah, rakyat sangat menghargai apa yang telah dikerjakan oleh kantor-kantor BPN. Mereka sangat menghargai. Saya yakin bahwa dengan pembukaan Rakernas yang dilaksanakan hari ini di Istana akan lebih memacu semangat teman-teman yang berada di lapangan untuk menyukseskan PTSL dan menyelesaikan target pendaftaran tanah untuk tahun 2025 bisa tersertifikatkan atau terpetakan tanah-tanah di seluruh Indonesia.